Pemerintah Kota Jayapura melalui Satuan Gugus Tugas Penanganan Coronavirus Disease 19 tengah bersikeras mencegah penyebaran pandemi tersebut. Salah satunya melakukan penyemprotan disinfektan pada sejumlah ruang publik. Seperti yang dilakukan Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Jayapura di kawasan Pantai Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran bertuliskan Satria Biru, petugas menyemprotkan cairan antibakteri di kawasan wisata tersebut. Penyemprotan disinfektan di sepanjang kawasan dan ruas jalan Pantai Hamadi, gugus tugas COVID-19 mendapat pengawalan dari aparat kepolisian Resor Kota Jayapura. Lalu lalang kendaraan di ruas jalan tersebut tidak menghentikan upaya petugas untuk menyemprotkan cairan antibakteri agar warga Kota Jayapura terhindar dari pandemi virus corona. Program penyemprotan disinfektan pada ruang publik merupakan salah satu bentuk konkret pemerintah Kota Jayapura dalam melindungi warganya terpapar dari virus corona. Dari Kota Jayapura, Papua, Calvin Erari, Jaya TV, mengabarkan.